saya punya pengalaman waktu kampanye Facebooker dukung KPK. Jadi waktu itu ada Usman Yasin namanya yang menginisiasi 1 juta Facebooker mendukung KPK. KPK dianggap cicak yang mau berani-berani melawan buaya, melawan polisi. Nah saat itu 2 orang pimpinan KPK ditahan sama polisi dan masyarakat banyak yang memprotes dan mereka menggalang dukungan lewat Facebook sampai 1 juta orang. Tapi di dunia politik yang real, pemerintah khususnya presiden seperti meremehkan, wah itu kan hanya di dunia maya, di dunia virtual tidak ada kekuatan politik yang bisa memaksanya kalau dia hanya di dalam dunia maya. Sabar dan tunggu, itu jawaban.